Tur di Ambon manisnya menjadi kesan pertama bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istri untuk merasakan sensasi bersepeda melintasi jalan dan lokasi wisata Pulau Ambon. Meski hanya menyelesaikan etape pertama, namun Gubernur Jawa Tengah merasa sangat berkesan dan menarik untuk bersepeda di ajang Tur di Ambon manisnya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah bersama istri menyempatkan waktu untuk merasakan sensasi bersepeda dalam Tur di Ambon Manise yang digelar Polda Maluku, yakni mengelilingi lokasi wisata di Pulau Ambon dan Pulau Serang. Yang sangat berkesan bagi Gubernur Jawa Tengah ialah melintasi jalan menanjak yang sempat membuatnya harus berhenti sebanyak 3 kali karena mengalami kram di kaki. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya mengikuti etape pertama dalam ajang bersepeda wisata ini karena harus kembali untuk mengikuti Borobudur Marathon di daerahnya. Pak, bagaimana treknya, Pak? Gimana treknya dari sana? Bagus. Bagus, menarik dan sangat menantang. Cuma saya kram 3 kali tadi. Ini berbahagialah mereka yang bisa menyelesaikan sampai tuntas, tapi saya pamit dulu karena besok akan ada